Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah bi ihsan ba'du. Awalan aqulu lakum jami'an naharukum sa'id. Kaifa halukum? Insyaallah kulluna fi sihah wal afiyah. Wa kadzalika akhussu aqulu syukran jazilan ala Ra'isil jalsah alladhi qad a'tani al-fursah fi hadhihi al-fursah fi awakhiril mad al-barnamij. Wal'an nahnu fi as-sa'ah salat ad-dhuhr. Wa kathiru minnal musyarikin yakumuna bi salat ad-dhuhr. Fala yadurunna syai'an. Ewa, syukran. Madati yakni tadwir. Ya, hat ay maharat tafkir al-ulya fi al-ab al-lughawiyah. Wahadih madah toba'an muhimun liibtikari mudarrisin kaifa kayakunul fasl qoma ay tajri jarian hasanan wakadatika at-tulab yastati'una ayyanalu kafa'ah al-lughawiyyah ahsan wa ahsan. Wa sa'akulu lakum jami'an adonisiatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa pemikiran tentang bagaimana pengembangan hadis dalam al-alab al-lughawiyyah. Ya, pengalaman saya mengkaji tentang al-alab al-lughawiyyah diawali dari saya menulis tentang laku sebagai model pembelajaran bahasa Arab untuk pemula dan anak. Setelah itu, saat ini sedang proses menulis tentang I speaking dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, apa yang akan kita bahas kali ini? Meliputi yang pertama adalah ya, awalan adalah hakikat al-alab al-lughawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab, kemudian organisi hadz dalam al-alab al-lughawiyah, berikutnya adalah langkah-langkah pengembangannya, dan yang terakhir adalah best practice pengembangan hadz dalam al-alab al-lughawiyah. Baik, kita tahu semuanya bahwa dan kita rasakan bahwa kita semua adalah senang bermain, dan manusia adalah manusia suka bermain, dan bermain itu adalah menyenangkan. Mari kita perhatikan bagaimana seorang ketika bermain apa yang dia lakukan, maka akan terlihat di situ bahwa mereka melakukan semuanya dengan senang hati, mulai dari awal sampai akhir melakukan sebuah aktivitas dengan senang hati dan penuh semangat. Nah, harapannya pembelajaran bahasa Arab dengan melalui lu'bah lughawiyah tentunya itu mulai awal sampai akhir peserta didik melakukan dengan penuh semangat, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan itu bisa tercapai. Lalu kenapa harus hot? Ya, ada beberapa paling tidak alat tiga argumen yang apa ya, kita harus mengembangkan hot dalam pembelajaran bahasa Arab dalam permainan, karena memang sudah tuntutan zaman dan juga tuntutan kurikulum saat ini. Bahwa kurikulum 2013 mengharuskan peserta didik adalah pelaku utama pembelajar, dan tantangan ke depan peserta didik harus mampu memecahkan berbagai problem kehidupan yang setiap saat bisa berubah, dan dia harus tetap eksis. Kaitannya dengan bahasa Arab, maka diharapkan dengan lu'bah, dengan hadz, itulah nanti tercapai pembelajaran bahasa Arab yang sesungguhnya. Gitu. Baik, kemudian dari
khosaisul lu'bah, kita lihat tadi adanya semangat perlombaan, semangat peserta didik, keterlibatan peserta didik secara totalitas, kemudian dorongan dari dalam untuk terlibat secara optimal, kemudian adanya kerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan usaha untuk memenangkannya, kemudian untuk permainan kelompok adanya saling kerjasama antara individu, anggota kelompok untuk mencapai tujuan dan memenangkan kelompoknya. Untuk khosaisul lughah, lu'bah al-lughawiyah, yang pertama adalah mesti dia nasyatun ta'awun muthirun lil'azaim litahqiqi ahdaf maudu'iyah fi itari minan nudum wa ta'limat. Yang kedua adalah wa innal ahdaf wa tashji'ul istikhdam al-lughawi lil'aghdad al-ittisali. Artinya bahwa tujuan dari lu'bah al-lughawiyah itu adalah untuk penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Dan yang terakhir adalah takwin ma'lumat wa ara' mutabayyinah bainal la'ibin. Artinya di situ akan terjadi komunikasi, saling mengeluarkan pendapat dan mereka bermain dengan sungguh-sungguh. Gitu. Dan prinsip dasar dari permainan bahasa adalah memperoleh kesenangan dan melatih keterampilan berbahasa serta unsur-unsur bahasa sehingga memperoleh bahasa yang sedang dipelajari. Jadi suatu kegiatan yang dilakukan menimbulkan kesenangan tetapi tidak memperoleh keterampilan bahasa, maka dia bukan permainan bahasa. Mari kita lihat berikutnya variasi permainan bahasa. Jadi beberapa buku ada bermacam-macam, tetapi kalau saya simpulkan ada empat. Yang pertama adalah ice breaking berupa yell-yell. Ini bisa mono yell ataupun interaktif yell. Ada tepuk tangan. Kemudian ada permainan itu sendiri, ada gerak badan, ada audio visual, ada storytelling dan humor. Kemudian yang kedua adalah ada variasi permainan pembukaan. Ini untuk menciptakan minat terhadap topik baru dan dilakukan di awal. Berikutnya adalah permainan dinamika tim. Dan yang terakhir adalah permainan pertandingan. Nah, tadi di depan sudah kita sampaikan tentang organisasi HOTS dalam al-al'ab al-lughawiyah. Yang pertama adalah perkembangan pelajaran bahasa Arab saat ini, yaitu tujuannya kalau kita lihat KMA terbaru 183 itu adalah untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi global, sehingga tujuan ittisaliyah ini betul-betul diutamakan dan harus dicapai begitu. Berikutnya adalah langkah-langkah pengembangan HOTS dalam lu'bah lughawiyah. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, wa awwalu kulli syai'in, itu adalah di persiapan itu guru wajib menentukan indikator pencapaian hasil belajar sesuai dengan HOTS. Jadi sehingga guru harus bisa membedakan antara HOTS kemudian ataupun MOTS, middle or the thinking skill, ataupun LOTS. Guru mesti berlatih dan berlatih sehingga indikator pencapaian hasil belajar yang disusun adalah HOTS. Dan ini efeknya selain dalam permainan dan seluruh kegiatan pada seperti yang disampaikan Ustazah Hafni tadi pada evaluasinya. Kemudian yang kedua adalah pilih jenis permainan bahasa yang tepat. Jelaskan aturan mainnya secara jelas pada persiapan ini. Kemudian siapkan alat atau media yang dibutuhkan. Pada saat pelaksanaan, yang pertama adalah pembukaan. Guru mesti mengatur bagaimana tempat duduk peserta didiknya. Kemudian lakukan permainan pembuka, bisa dengan ice breaking. Setelah itu adalah membentuk kelompok. Jika memang permainannya adalah fardian, jama'ian. Kalau fardian maka tidak perlu membentuk kelompok. Kemudian menyampaikan aturan mainnya, kemudian menentukan juri,
ataupun wasit dan juga wasit sebagai pengawas dan hakim untuk permainan tersebut, sehingga permainan berjalan terarah. Berikutnya, pada saat pelaksanaan, jelaskan metode penilaiannya, kriteria sang pemenang siapa. Karena dengan adanya pemenang, peserta didik akan lebih semangat untuk melakukan permainan yang akan dilakukan. Setelah itu, pelaksanaannya adalah evaluasi. Di saat evaluasi telah selesai, maka juri akan menyampaikan hasilnya dan semua peserta didik merayakan hasil permainannya. Dan pada saat penutup, melakukan refleksi bersama, peserta didik menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan selama permainan dan apa yang didapatnya. Dan guru memberikan apresiasi dan tindak lanjut. Nah, indikator HOT saya tidak perlu menjelaskan karena tadi sudah banyak penjelasan, ada level analisis, evaluasi, dan mencipta. Untuk contoh, saya memberikan contoh satu, KJ Bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah. Untuk umum, kita lihat KD-nya adalah menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema At-Tahiyat wa Ta'awun. At-Tahiyat ada Al-Bayanat Asyakhsiyah, At-Ta'rif Nafsi wa Bil Ghair, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari Al-Taqsimul Kalimah dan Al-Alqan dari 1 sampai 100. Maka mari kita coba untuk membuat indikator pencapaian hasil belajar yang sesuai dengan HOT. Yang pertama adalah peserta didik membedakan isim, fi'il, dan harf dari teks bahasa Arab dengan tema yang telah ditentukan tadi. Kemudian peserta didik mengelompokkan semua kata dalam teks sesuai jenis katanya secara tepat. Best practice-nya seperti apa? Baik, kita mengambil salah satu contoh permainan mengurai kata. Tipe permainan yang kita pilih adalah pertandingan. Kemudian bentuk permainannya adalah kelompok. Aspek yang dinilai adalah ketepatan kelompok, ketepatan, kemudian kekompakan, kebenaran, dan yang keempat, ketangkasan. Media yang digunakan adalah cukup dengan kertas berisi teks dan pena. Tujuannya yang pertama membedakan setiap kata, yang kedua mengelompokkan kata sesuai jenis kata, dan yang ketiga setiap anggota kelompok mampu menyebutkan, dan setiap kelompok lalu berikutnya adalah prosedur. Di prosedurnya, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok maksimal 5 orang. Kemudian yang kedua, setiap kelompok maksimal diberi waktu 15 menit untuk mengurai kata dan diberi kebebasan untuk mengekspresikan hasil kerjanya dalam bentuk bisa tabel atau peta konsep sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian berikutnya, guru menulis aspek penilaian dan kelompok dari ketepatan, kekompakan, kemudian kebenaran dan ketangkasan. Lalu nilai kelompoknya seperti apa, satu, kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5 misalnya, semacam itu. Baik, sebagai contoh dengan lagu pembukaan dengan tepuk dan lagu, saya berikan contoh di situ, ice breaking pembukaan. Memahamkan bahwa pembelajaran kita saat ini adalah aspek pengetahuan, maka bagaimana cara belajarnya, anak-anak di awal diberitahu, disampaikan, beginilah cara belajarnya. Contohnya adalah, akra'u ufakiru astati'u, uqorinu aktubu astati'u, akra'u ufakiru uqorinu aktubu watoba'an, ana astati'u. Sampai peserta didik betul-betul paham apa juga yang diucapkan, dipainkan tersebut. Una kalami syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.